sekarang kita akan melihat kembali bagaimana perkembangan melon Golden Eureka dan juga melon Adinda. Ada juga Noni. Cuaca saat ini sedang tidak bersahabat ya. Hujan cukup lama sejak tadi pagi. Dan memang dalam beberapa hari ini sering sekali turun hujan sehingga cukup mengkhawatirkan juga. Semoga saja tanaman melon ini tidak terserang jamur akibat dari curah hujan yang memang sangat tinggi ya. Kita lihat untuk melon Golden Eureka ini sudah mulai terlihat besar-besar buahnya, dan alhamdulillah untuk tanaman kali ini cukup bagus dan lebih bagus daripada yang saya tanam beberapa waktu yang lalu ya. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti video-video saya mungkin sudah melihat bagaimana kondisi melon Eureka yang saya tanam beberapa waktu yang lalu, di mana bentuk buahnya kurang bagus. Dan alhamdulillah untuk yang sekarang ini semuanya bentuknya tidak ada yang benjol ataupun perot, semuanya simetris ya. Ini adalah melon Adinda yang saya coba buahkan 3, tapi ternyata dari 3 buah yang ada, satu di antaranya tampaknya tidak berkembang, dimana ukurannya tetap kecil ya. Ini seperti ini. Nah, ini saya buang saja yang ini, sehingga hanya 2 buah yang mungkin akan tumbuh membesar nanti. Yang dari satu batang utama juga sepertinya tidak bisa dibuahkan 2 ini. Nah, yang ini juga kita lihat buah yang satu tertinggal sangat jauh ya dibandingkan dengan yang satu lagi, sehingga mungkin memang hanya bisa dibuahkan 1 ini. Di usia ini sudah mulai terlihat net ya, netnya sudah mulai terbentuk, sudah mulai merata, hanya saja memang masih terlihat agak tipis. Untuk pembentukan net sendiri ini terlihat cukup bagus ya, tidak ada yang retak ataupun pecah-pecah. Untuk mengantisipasi serangan lalat buah, di sini saya gunakan kantong plastik saja. Kita tidak perlu khawatir buah akan busuk ya. Yang penting kita rajin untuk membuka, jangan sampai buah dalam keadaan basah untuk waktu yang lama.
dengan penyemprotan fungisida yang rutin, kita berharap kondisi daun akan tetap sehat, tidak terkena jamur sampai nanti mendekati masa panen. Untuk mengetahui apakah tanaman kita sehat atau tidak, juga bisa kita lihat kondisi tanaman pada siang hari yang terik, di mana jika tanaman kita tetap segar dan tidak layu, maka ini salah satu indikasi bahwa tanaman kita sehat dan tidak terkena penyakit. Nah, ini yang kita buahkan dua dari satu batang utama. Tapi pertumbuhannya tidak begitu serempak ya, yang satu lebih kecil. Nah, sedangkan ini dari satu batang utama dan satu cabang. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi pada update perkembangan tanaman melon Adinda dan Yurika pada video-video selanjutnya.